Assalamualaikum Cik Khalifah, apa khabar? Hai. Okey, hari ini Cik nak ceritakan kisah Nabi Yunus ditelan ikan Nuh. Dahulu ada seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah berdakwah kepada penduduk yang mengutukkan Allah. Nabi namanya adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus memberi nasihat kepada kaumnya agar menyembah Allah, tapi kaumnya sangat degil. Nabi Yunus tidak berputus asa, lalu meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus menaiki kapal dan di dalam perjalanan tersebut, ombak terlalu kuat hingga memaksa Nabi Yunus terjun ke laut. Bagi mengurangkan muatan di dalam kapal, Allah memerintahkan ikan nur untuk menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan dalam tempoh yang lama. Nabi Yunus sedar akan kesilapannya dan tidak putus berzikir kepada Allah. Akhirnya Allah memerintahkan ikan nur mengeluarkan Nabi Yunus dari perut dan memuntahnya ke daratan. Setelah itu Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dan terus berdakwah kepada mereka. Ha Khalifah, kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita kena selalu berzikir kepada Allah seperti Nabi Yunus. Ada masalah pun kita kena zikir. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Ha, jom kita zikir. La ilaha illallah anta sunnah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ha, pandai kita kali fatihah. Okey, assalamualaikum.